Datang kembali di channel saya Visigo. Kali ini saya mau review Bluetooth helm sekaligus intercom dari Garelek ya. Garelek sama BT. Ini mereknya BT22P, tipenya ini ya. Harganya di 200-an. Oke. Kita langsung buka aja. Mana ya? Lupa nih. Oh, di sini. Ini dia, buka di sini. Ini dia. Isinya itu buku manual ya, biasa ya. Oke. Nah, ini dia. Dia ada kompasnya sih, unik juga sih. Sebenarnya sih nggak terlalu fungsi ya, tapi fungsi sih, ini fungsi ya, kompasnya tuh sesuai, cuman mungkin nggak terlalu diperlukan, tapi it's okay lah. Cuman ada 3 tombol ya, ini hidupin, ini nambahin volume sama setar sini. Sekarang kita lihat isinya lagi. Nah, pegangannya yang ada di untuk di helmnya, terus kabel casan sama kabel-kabel yang lain. Oke, kita tes sementara aja. Mas, boleh pinjem bluetoothnya HP? Bluetoothnya HP. Ntar nyalain musik mas, ntar dulu mas. Minta bantuan teman ya guys, buat inian support. Soalnya HP yang buat bikin ininya cuma satu guys. Nih, sebentar. Kita colokin dulu ini di sini. Set, oke. Cara ngidupinnya ini ditekan ya teman-teman sampai dia nyala. Ini, set. Ah, sampai kedengaran power on. Di sini tuh kedengarannya power on. Oke, sekarang kita coba sambungin ke HP ya, teman. Coba mas itu mas, BT itu ada nggak? BT22B. Ada charger mini sama Mi Fold DW 2086. Refresh. Ini loading nggak? Ada deh. BT22B. Ah, coba konekin terus disambungin ke musik. Kita bakal review. Nah, itu udah connect ya. Kalau udah connect ke HP, dia pasti connect. Sekarang kita coba musik dari itu. Gimana? Yang mana aja mas? Yang mana aja? Yang penting bersuara dulu. Nah. Volume. Kedengeran nggak ya? Nah, kedengeran ya teman-teman, jelas ya. Ini speaker satunya, yang ini satunya lagi. Oke, mantap. Ini suaranya. Oke. Oh. Sekarang kita coba panggilan WA. Coba telepon Ripe. Telepon aja sampai ya. Panggilan WA angkat. Kita coba panggilan WA teman-teman. Tes langsung. Kita langsung tes aja teman-teman. Gue jalan kesini. Angkat dulu itu, gue lagi ngetes HP nih. Halo, cek ngomong. Halo. Oke, masuk ya teman-teman. Bravo continue. Yes. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya.
Nanti saya taruh di deskripsi untuk link pembeliannya. Mas, sekian dulu dari saya. Selamat malam dan terima kasih.